Ding. Halo Gambles, happy Valentine's to you all. Kali ini Minyo bakalan bikin tutorial makeup buat kalian yang pengen kelihatan extra lovely and sexy for this Valentine's Day. Dan makeup look yang Minyo buat kali ini adalah makeup look untuk Valentine buat teman-teman yang feeling a little bit mature, you know. Dan bukan yang kayak oh romantic, okay, or oh, I wanna be so sweet or whatever. No, we are not talking about that. Di video kali ini Minyo akan bikin kalian merasa elegan, seksi, dan juga just all over extra. So without further ado, let's move on to the tutorial. Hai Gambles, jadi kita mulai tutorialnya. Nah, di sini Minyo sudah menggunakan foundation dan juga eyebrow seperti yang kalian udah lihat. Nah, kalau misalnya kalian pengen lihat tutorialnya karena tutorialnya agak panjang, kalian bisa lihat video tutorial khusus untuk foundation di sebelah sini dan juga untuk eyebrow di sebelah sini. Kalau misalnya kalian gak bisa klik link di sebelah sini, kalian bisa cek description box di bawah dan Minyo udah tulis linknya. Kalian bisa klik aja, atau kalau misalnya gak bisa diklik, kalian bisa copy paste di browsernya kalian. Alright, kita langsung aja ke bagian matanya, eye makeupnya. Dan di sini Minyo akan kebanyakan menggunakan palet Morphe 35O, oke? Kenapa Morphe 35O? Kalian bisa lihat sendiri. Di sini warna-warnanya tuh banyak yang neutral, banyak yang warm, ada beberapa yang cool tone. Jadi nggak usah banyak-banyak gitu. Nah, sekarang Minyo akan menggunakan warna kedua warna ini dulu seperti biasa karena Minyo akan nge-coat di seluruh bagian eyelidnya Minyo. Dan kalian bisa lihat sendiri di sebelah sini Minyo menggunakan eyebrow yang sangat arch, kayak apa ya? Arch-nya bener-bener kayak define banget gitu kan. Just because I really wanna make this look very very sexy. Di sini Minyo akan pindah ke bagian brush yang seperti ini, yang agak fluffy, dan Minyo akan mengambil warna yang sebelah sini, gitu. Dan di sini Minyo akan nge-emphasize crease colornya Minyo. Oke, Minyo akan taruh di bagian crease, ngebulat ke atas, seperti kalian lihat sendiri, tada. Dan hampir menyentuh brow bone, hampir, oke, hampir menyentuh brow bone. Dengan menggunakan brush yang seperti ini, Minyo akan mengambil warna yang langsung paling gelap sebelah sini, oke? Dan Minyo akan emphasize lebih jauh di bagian crease-nya. Dan di sini Minyo akan blend out keluar. Dengan menggunakan brush yang lebih fluffy lagi, Minyo akan ngeblend si bagian warnanya, oke? Sekarang dengan menggunakan kayak pensil brush kayak gini, kalian bisa lihat sendiri, it show small. Minyo akan menggunakan warna yang merahnya yang ini, oke? Dan Minyo akan taruh di bagian lower lash. Dan sambil bikin garis ke atas seperti ini. Oke. Okay. Right. Dan sekarang Minyo akan menggunakan warna yang paling bawah sebelah sini, ketiga. Warna ketiga paling bawah. Dan Minyo pakai brush yang sama. Dan Minyo akan taruh di bagian lower lash line-nya juga, tapi lebih dekat ke bagian garis bulu mata. Right. Dengan menggunakan brush yang seperti ini, Minyo akan ambil warna yang gelap, yang tadi. Dan Minyo akan emphasize bagian outer V. Dengan menggunakan brush yang fluffier, kayak gini lagi, brush yang tadi, Minyo akan ngeblend semuanya. Actually, it's very nice to use same brushes, brush yang sama, asalkan kalian mulainya dari warna terterang baru warna kegelap, like it will help you a lot, you know. Gitu. Jadi poinnya adalah kalian gak begitu butuh terlalu banyak brush yang bakal bikin kalian bingung. Kalian bisa kayak start small, you know, start small if you wanna do makeup. Nah, sekarang Minyo akan menggunakan warna yang sebelah sini. Ini tuh warnanya shimmer coklat gitu. Ini Minyo akan menggunakan brush yang lebih flat seperti ini. Dan Minyo ambil aja warnanya, Minyo deposit.
warnanya ke brushnya Minyo, dan Minyo taruh di bagian yang kosong sebelah sini. Dan di sini Minyo akan ngebasahin brushnya Minyo sedikit, oke, supaya warnanya tuh bakal lebih opaque lagi. Sih lebih kayak foil gitu. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Karena Minyo lihat di sini outer corner-nya kurang gelap buat kesukaannya Minyo, you know. Kesukaannya Minyo. So, Minyo akan ambil warna yang barusan yang bawah sini. Dan Minyo akan top off di bagian outer corner-nya. Dan menggunakan fluffier brush, Minyo akan ngeblend sedikit ke bagian luarnya. Sekarang Minyo akan menggunakan warna di sebelah sini. Ini tuh ada campuran warna gold dan warna pinknya. Well, agak sesuai sama tema kita kali ini lah ya, which is Valentine makeup. We have to sneak in a little bit pink here and there. Jadi Minyo akan menggunakan warna yang ini. Oke, karena dia akan nge-reflect warna pink sedikit, you know. Like elegantly peeking out gitu. Look at that. Dan karena terlalu pink, Minyo akan menggunakan warna yang agak gold sebelahnya, dan Minyo akan layer warnanya di atas warna pink tersebut. Nah, sebelum pindah ke eyeliner, biasanya Minyo ngekeriting bulu mata dulu dan juga ngasih mascara. Alright, dengan menggunakan eyeliner warna hitam yang bentuknya pensil kayak kuo gitu, Minyo akan ngewarnain waterline-nya Minyo. Dengan menggunakan Hyper Sharp dari Maybelline, Minyo akan bikin wing eye, oke? Dan Minyo akan tarik garis sedikit ke bagian bawah mata, oke? Just to make sure nothing's weird happening. Alright, sambil nunggu si eyelinernya kering, oke, karena Minyo akan top up si bagian eyeshadownya lagi karena agak terlalu heavy di bagian bawah. Nah, sekarang Minyo akan nge-emphasize bagian konturnya Minyo dulu. Nah, Minyo akan menggunakan warna sebelah sini untuk nge-contour, oke? Dan Minyo akan menggunakan brush yang dome brush kayak gini, and then just, you know, put some contour, snatch that cheek. Minyo akan menggunakan brush yang ini lagi, dan Minyo akan ngambil warna yang ini tetap, oke? Okay. Dan Minyo akan lebih nge-emphasize warnanya lagi di outer corner. Cause it's just, you know, not that great looking. Right, bagian matanya Minyo udah kayak oke okay lah, happy about it, you know? Sekarang Minyo akan pilih-pilih yang namanya lashes, because girl, we need some lashes on. Minyo akan menggunakan ini dari Ratu Bulu Mata yang nomornya 102. Dia tebal banget. Oke. Okay. Just for a note, because we're feeling a little bit extra, we should follow what we want deep inside, you know? It's Valentine anyway. Dan Minyo juga udah ngepost video tentang gimana caranya menggunakan lashes secara cepat dan baik dan mudah dan benar. Oke. Okay? Kalian bisa cari linknya ada di bawah di description box. Lashes are crazy. Look at that. Beda banget gak sih? Kayak clink RT because we are very extra today. Just look at that amazingness. God damn. Yes. Sorry. Sorry for that. Alright, nah sekarang Minyo akan pindah ke bagian blushnya di sini. Of course, kalian udah tahu ini apa, gitu ya, which is Becca Jacqueline Hill. I'm just in love with the color, so why not, you know, why not? Oke, okay. Kita pakai yang sudah habis kebetulan, oke? Okay? Oke. Okay. Dan Minyo nggak akan begitu extend si warnanya ke bagian tengah sini, oke? Okay? Just because like I wanna feel mature, I guess. So Minyo akan taruh hanya di bagian luarnya aja. Oke, dan kelihatannya kita butuh bronzer di mukanya kita, ya nggak sih? Right.
Minyo akan menggunakan bronzer dari Sephora, which is we all know that we all like. Dan Minyo akan taruh di bagian bawah muka, okay? Just to give the warmth. Just because our face is very pale. Nah, di sini sekarang Minyo akan nge-highlight mukanya Minyo dulu, okay? Sebelum kita pindah ke bagian lip color. Minyo akan menggunakan Prosecco Pop dan Minyo akan highlight mukanya Minyo. Look at that, man. What's up? And the nose. Yes. Ooh. The chin. Untuk setting spraynya sendiri, Minyo akan menggunakan dari Avene aja. Because I finished all my setting spray like the proper one. Hate it when that happened, but you know, emergency. Dan sambil nungguin si ininya kering, Minyo akan ngambil highlighternya Minyo lagi, okay? Ini adalah trik yang Minyo selalu lakukan kalau misalnya Minyo pengen punya highlight yang extra, super duper extra. Oke, jadi Minyo akan pakai highlightnya dan pas mukanya Minyo masih lembab, Minyo akan taruh dan dia bakalan keluar banget warnanya. And your highlight will have no mercy, oke? Okay? Look at that. Dibandingin sama yang ini, dude. Untuk bibirnya sendiri, kalau misalnya kalian, you know, doesn't feel that extra, kalian bisa menggunakan warna-warna yang nude. Oke, okay, atau warna yang terang dengan menggunakan eye makeup seperti ini. Tapi di sini, because I feel really, really, really extra, Minyo akan menggunakan NYX Liquid Suede. Di sini warnanya Cherry Skies. Jadi dia warna merah cherry yang red, yang sultry, like, you know? I'm gonna use this because today we have no mercy at all. Dan untuk ngeline bibirnya Minyo, Minyo akan menggunakan makeover lip liner di warna reddish junk. And something tells me to overline my lip. Is that you got? Gotcha. Dia warnain. Oh, look at that. Alright, makeupnya udah selesai. Ini adalah makeup super extra, super elegant, dan super, I don't know, super, super, super. Hope you like it, you know? Let's see the overall look, okay? Aja makeup tutorial dari Minyo. Semoga kalian suka sama video kali ini. Just because, you know, Minyo agak bosen dengan makeup look untuk Valentine yang terkesan sweet atau innocent atau apa. Because I don't know, maybe dari umur juga kali ya, Minyo kayak karena old terus in some ways or something, you know. Minyo nggak pengen kelihatan terlalu childish di depan pasangannya Minyo, if you get what I mean, you know. Jadi makeup look kali ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin akan pergi Valentine-an sama pacarnya yang udah long time boyfriend, you know, long time husband, you know, things like that. Because I don't know, this gonna spice up your feeling gitu loh terhadap diri kalian sendiri, like kalau misalnya Minyo lihat nih ya, you know, hasilnya, like I feel really flirty in some ways, you know, like liking myself way too much, I guess, yeah. Alright, dan segitu aja dari Minyo, semoga kalian suka sama video ini and have a nice and lovely Valentine, okay, for you guys. If you like this kind of video, hit the thumbs up and also subscribe to my channel and don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Alright then, and I'll see you guys later. Bye. Mwah.